Hai teman-teman semua, dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal UN Matematika SMA IPA tahun 2018. Oke, ini dia soalnya. Diketahui Fx sama dengan 3x plus 2 dan GoFx sama dengan 6x min 4. Nilai dari G pangkat min 1 min 4 adalah titik-titik-titik. Oke, jadi soal ini adalah soal tentang fungsi komposisi. Oke, diketahui apa saja dari soal? Diketahui fx sama dengan 3x plus 2. Dan GoFx sama dengan 6x min 4. Ditanyakan nilai dari G pangkat min 1 min 4 adalah titik-titik-titik. G pangkat min 1 min 4 dibaca inverse G min 4 sama dengan titik-titik-titik. Oke. Jadi diketahui ada fungsi fx dan gofx. Jadi gofx dibaca g komposisi f, di mana f dikerjakan di g. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. G O F X sama dengan 6X min 4. G O F X sama dengan G F X sama dengan 6X min 4. GFX, G 3X plus 2 sama dengan 6X min 4. Oke, jadi fungsi G 3X plus 2 ini kita akan tentukan fungsi GX-nya. Bagaimana caranya? Oke, langkah pertama kita akan misalkan 3X plus 2 sama dengan Y. 3X sama dengan Y plus 2 pindah ruas ke kanan jadi min 2. 3X sama dengan Y min 2. Maka X sama dengan Y min 2 per 3. Maka GX sama dengan 6. 6x min 4, 6x min 2 per 3, min 4. Sama dengan 6x min 12 per 3, min 4. Sama dengan 6x per 3, 2x min 12 per 3, min 4, min 4. Maka fungsi GX sama dengan 2X min 4, min 4, 2X min 8. Berikutnya yang ditanyakan adalah inverse dari G min 4. Atau G pangkat min 1, min 4. Kita tulis ulang lagi, GX sama dengan berapa tadi? GX sama dengan 2X min 8. Maka, inverse dari GX, G pangkat min 1, X sama dengan
2x min 8 sama dengan y. 2x sama dengan y, min 8 pindah ruas ke kanan jadi plus 8. Maka x sama dengan y plus 8 per 2. Maka inverse dari gx, g pangkat min 1x adalah x plus 8 per 2. Maka langsung saja kita ganti x-nya menjadi 4, maka g pangkat min 1 min 4 sama dengan x min 4 plus 8 per 2 sama dengan min 4 plus 8, 4 per 2 sama dengan 2. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 2? Jawabannya adalah yang B, 2. Oke, sekian pembahasan soal UN Matematika SMA IPA tahun 2018, materi tentang fungsi komposisi untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!